Kami mohon kepada rapat paripurna DPR RI ini untuk menyetujui rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Tiga bulan inilah setelah carryover, maksudnya carryover itu bahan proses sebelumnya sudah tersedia. Ingat ya, bahwa ini atas perintah Mahkamah Konstitusi. Kami menyimpulkan bahwa undang-undang ini ingin melanggengkan ketergantungan Indonesia kepada energi maut yang bernama batubara itu. Semua komitmen perubahan iklim terhadap pemanasan global itu menjadi sia-sia karena undang-undang ini kembali meletakkan batubara sebagai sumber energi utama yang merupakan sumber energi kotor.